cukup menarik pasalnya. Tapi ada sahaja yang kita tujuannya. Saya yakin dan saya percaya. Jika sekali apabila kita khatam Al-Quran dari 30 juz, dan tidak ada banyak khatam Al-Quran, biasanya kita akan baca doa di akhir itu. Atau pada doa yang biasa kita baca. Allahumma rahmna bil-Qur'an waj'alna ilahan wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma yassir lana ma nasiya wa 'allimna minhu ma jahilna. Jadi tak layak pun dengan ayat ini.
syarawata. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan, mereka menggunakan hanya apa yang mereka faham daripada ilmu lain yang mereka belajar, mereka cuba apply dalam pemahaman Al-Quran. Saya nak tahu, boleh tak seseorang yang belajar ilmu sisi nak apply jadi doktor pakar tidak? Saya ada belajar sisi ni apa, ruti ni lah apa, kan saya nak pedang lah. Ada orang nak kasi sisi? Boleh. Masih orang penopik. Awak tak ada kebanggaran sedemikian. Oh, saya itu banyak teknisnya, saya tahu macam mana nak welding apa semua. Buat jabatan. Dia nak buat jabatan, boleh? Untuk jabatan, tak boleh. Salah apply dulu. Tapi ini yang berlaku dengan yang ada sekarang ini. Tunggu pada hari itulah. Wanita kawin penerukan wali. Itulah, aku nak semua wajib menggunakan kalau aku dah bekerja. Cuma dah ada intellectual, dia professor lagi. Yang dia cakap, ini adalah biasa saja. Aku nak kena dengan bapak dia ke? Nak perlu dengan sekejap jatuh dia ke? Jadi wajib, tak perlu tahu dia lah. I love you, you love me, we sign, ini. Ini dikatakan golongan pertama. Dia dikatakan ada ilmu, tapi bila ambil laporan, dia suka-suka mana dia nak. Itu tak boleh berlaku dekat yang masuk Melayu itu kahal kan? Inna kah kahal ya kah? Mana-mana? Ada satu lagi golongan yang menolak menolak hadis. Dia ambil Al-Quran, kemudian kata kita gunakan Al-Quran 100%. Tak nak pakai hadis-hadis ini ciptaan manusia, ciptaan Abu Hurairah, ciptaan Bukhari, ciptaan Muslim dan sebagainya. Kita Al-Quran 100%. Ditanya daripada mereka. Kamu paham Al-Quran? Maka kita tengok terjemah mana? Adik kalau tutup dia terjemah saja, awak ni paham Al-Quran 100%? Itulah juga. Ini dikatakan disipu oleh syaitan kerana sandalan ini yang dianggap itu intelektu. Ini golongan pertama. Golongan kedua, mereka yang memang jahil tak di ilmu. Yang tak tahu pun, kadang tak tahu pun Al-Quran itu wujud. Kalau tahu bahawa Quran itu memang Quran kita, kita orang raja dan untuk mati itu Quran lah semua. Cuma baca tak tahu. Hanya golongan yang agak dikatakan kurang kemampuan ialah kerana mungkin didikan yang kurang dan sebagainya. Dan golongan ini, sebenarnya golongan kedua ini lebih ramai daripada golongan pertama. Cuba tuan-tuan orang tua, tanya secara gambar. Dapatkan kerja jalan, apa-apa. Tahu bahasa Quran? Saya boleh katakanlah lebih 60%, 70% tak tahu bahasa Quran. Atau kalau tahu bahasa Quran pun, merasa. Saya berdoa dengan Allah, apabila saya interview pasangan-pasangan yang ingin berusaha, jika mereka nak berusaha, mereka perlu melalui interview. Dengan naik tadi dan sebagainya, saya antara tugas saya cuba mereka. Bagaimana awak? Tahu bahasa Quran atau tidak? Oh, dulu ada lah. Dah ada kecil, dah dapat saya belajar Al-Quran ini. Sekarang, tak tahu lah masih. Alifah tak perlu mati lah. Kalau perlu mati ke awak mati? Tak perlu mati. Okey lah. Awak tahu semayang? Awak ada siapkan semayang? Semayang lah. Dulu saya kecil dia belajar lah semayang. Habis sekarang, entah dulu macam mana nak semayang. Mana kita ni? Dia boleh cara semayang macam mana dengan saya. Ini nak tahu ini. Ini nak jadi seorang suami, ini nak jadi seorang isteri yang akhirnya nanti bila berkahwin dapat anak. Bagaimana anaknya kalau ibu bapa tersebut buta huruf Al-Quran, semayang pun tak tahu. Melahirkan generasi yang lebih teruk daripada ibu bapa dia. Betul kan? Tengah berikan. Kita nak kahwin tapi asal tak tahu. Jadi jalan keluarnya apa? Tuan-tuan belajar semakin apa? Jalan keluarnya, kalau kita lihat daripada tadi saya simpulkan soalan pusingan yang pertama, kita belajar. Yang golongan yang kedua ini perlu belajar. Dan belajar apa? Belajar membaca Al-Quran. Kata mereka, apa yang Al-Quran saya
Kemana saya tak tahu betul-betul saya tak tahu belajar Al-Quran ini. Al-Quran itu adalah asas. Itu adalah wahyu, kalam Allah, kata-kata Allah, sifat Allah yang sekal abadi, ilmu-ilmu nabi daripada Allah. Kalau yang asasnya awak dah ada, ilmu nabi Allah sendiri. Apa yang asas tersebut? Belajar Al-Quran. Yang ini sekarang ini kita di Singapura ini bertukar semua nak mengajar anak-anak kita Al-Quran atau mereka dapat kenal semua, dapat baca Al-Quran. Malam ni tuan-tuan yang dikenalkan Allah, pengalaman saya sendiri ada orang telefon saya. Pernah saya itu orang telefon dan saya tahu diri itu tinggal di kawasan orang-orang yang agak berada lah, rumah kawal lah, bukan rumah paksa, rumah kiri. Dan saya, can you find for me ni, Quran sikit? Datang rumah ni, ajar anak-anak. Dia kata, berapa bayaran? Dia kata, ikut boleh lah. Sekarang ni, awal kami orang datang, guru datang, satu jam setengah, dia pergi naik kecil, pergi naik bas, dan ini semua kos. Masih satu jam setengah dia ajar, pun kos. Kalau hormatan dia bilang pada guru apa, maka senang dia nak dapat ilmu hormatan tersebut. Dia kata, satu jam, bila dia dah 30 dolar. Ini dia. Kursyen untuk Mac jadi mahal dalam individu. Kursyen untuk Inggeris sampai sampai 40 dolar. 40 dolar. Tapi dia semua. Tuan-tuan saya setelah waktu ini, Jumlah lah saya. Dia kata tu, saya tak tahu sekarang ni orang jual Quran. Jual Quran. Ini bukan jual Quran yang fatuan mengajar. Yang dia belajar Quran tu tak semua, dia bukan nasa dia. Yang dia datang tu apa? Kau datang free. Message itu free. Saya tanya berapa orang nak bayar? Oh saya, pada saya nak bayar, ni betul tak tahu, saya tak tahu. Saya dengar dia tadi. Saya nak bayar dia hanya 7 dolar setengah saja, satu jam. 7 dolar setengah, naik taxi pun tak sampai rumah ni. Kerja McDonald's dah lumayan. Masih kata saya, good luck to you. Saya dah sendiri minta maaf untuk kita dengan video-video ini. Begitu bila sekali kita tetap dari guru Al-Quran, 7 dolar setengah. Cuba saya belajar piano. Berapa? Satu jam 150 dolar. Percuma jangan itu. No problem. Piano yang kita belajar. Ini yang kita lakukan. Tidak ada nilai saya, ini tidak ada Al-Quran. Mungkin dari anak sebelum besar, jadi tak sebuah yang saya jaga. Isteri Pak Mak dia. Belajar dengan mana? Belajar dengan dia. Sebab tak ada nilai yang saya jaga. Kenapa? Pengalaman guru-guru Al-Quran di Singapura ini juga menghadapi orang belajar Al-Quran ini memang tak ada. Bila sampai musim peperiksaan, kelas Quran 7% 80% kosong. Ini pengalaman saya sendiri. Saya mengajar Al-Quran. Bila masuk ke sini berikan daripada kelas 15 orang yang datang 23 saja. Lain-lain. Persiapan untuk periksa. Periksa sendiri lebih penting daripada Al-Quran. Saya nak tanya, kenapa buat persiapan sekarang di hujung-hujung ini baru nak persiapan? Persiapan saya dibuat daripada awal tahun. Bukan dari hujung-hujung ini. Dan kenapa tinggalkan Al-Quran sedangkan Al-Quran telah dibaca itu berkata yang dibawa ilmu yang masuk. Kalau betul betul Allah boleh katakan tadi ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dibiarkan seperti ini. Nah ini golongan yang perlu dididik agar membaca Al-Quran. Ibu bapa yang sendiri perlu diberi sejarah tentang kepentingan belajar membaca Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran ini belajar membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah tinggalkan Al-Qur'an. Zaman yang seru waktu Rasulullah SAW, tak ada orang tinggalkan Al-Quran. Zaman kita belajar dahsyat lagi. Kalau letakkan Al-Quran, diletakkan keputusan,
mana tak ada cikgu bapa tu tulis? Keputusan kita bantu. Quran ada leka yang boleh belajar. Ini ulega nak belajar. Saya pernah sekali jadi saya orang pemimpin. Atau orang Islam. Kita pernah minta pemimpin. Orang Islam yang ada kita lebih mengulis. Berkata kepada saya, biarkan budak ini ikut pengikmatan negara lebih dahulu. Jangan biarkan dia belajar Al-Quran atau apa-apa Al-Quran. Lepas dia di dalam KS, dia dah hafalkan apa-apa. Itu akhir. Ini mungkin. Yang memungkinkan keduniaan melebihi dari kesaksian. Jika anak budak itu mula belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, dia dah selesai, kemudian dengan bekas Al-Quran dalam diri dia mempunyai silah, senjata, pendidik daripada segala apa negatif di luar, baru nak berlaku kelimatan negara itu apa? Dia akan dapat mengatakan ini. Tapi tidak, dia ada yang itu. Quran kemudian. Ini dia. Aku akan disisikan. Jadi aku akan disisikan maka tidak kira-kira di sini kerumunan akhlak Islam. Malam ini ada temasa di Oxford World. Kalau tak pernah tengok, tengoklah ramai buku-buku Melayu itu dapat Melayu itu. Minggu hadapan, satu malam minggu hadapan, pergi pula Sentosa. Ada temasa dalam kita, tahun-tahun baru. Tidur tu punya pagi. Syarat nak masuk, pakai baju mandi. Tak pakai baju mandi, jangan masuk. Sebab dia ada poh hati. Tidur buka, banyak kamu. Ini orang saya tanya saya, apa yang tanya saya ni? Kenapa jadi macam ini? Kenapa kemudian ada masalah? Kenapa banyaknya orang Melayu yang masuk penjara? Kenapa banyak Melayu yang tak berada? Kenapa banyak Melayu yang bercerai-berai? Kenapa banyak yang ketinggalan pelajaran? Kenapa banyak Melayu yang masalah di sini pula? Cuma saya dalam waktu solusi ini, solusi itu. Tapi dulu solusi yang paling utama Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra yang kita baca tadi. Inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya. Semua Al-Quran ini yang menjadi petunjuk kepada diri yang sadar itu. Dua sebenarnya. Boleh kita katakan. Golongan yang pertama tadi, golongan yang sokong intelektual yang dikongkannya kepada Allah. Yang kata saya, yang kita tahu pada Al-Quran, ada kesalahan mereka, kadang tahu lebih banyak Al-Quran daripada kita. Tapi dia cukup baca. Dan itu tak salah sekali. Ada intelektual barat yang ilmu Islam yang hebat. Tapi ini bukan Islam. Tapi dia. Saya buat semua itu. Pokoknya dia buat elektrik posisi. Hebat ilmu Islam dia. Tak boleh naik jenis. Ada tadi Islam? Tidak. Ya di Malaysia Allah beri petunjuk kepada mereka dalam kehidupan bukan berdasarkan pada ilmu itu. Seseorang tu boleh hebat ilmu tapi tidak ada petunjuk maka dia itu susah dalam pengajian Al-Quran dalam pemahaman terhadap agama Islam itu. Jadi apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya ialah rendahkan diri kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk di hadapan Allah. Ilmu yang kita diberi ini hanyalah setitik daripada ilmu Allah yang sangat luas yang Allah boleh tarik di diri mereka. Ini ilmu daripada Allah. Dalam sebuah hadis kursi Allah SWT berfirman, man tawadha lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk untuk Allah, Allah akan tinggikan dia. Apabila seseorang itu tidak ada perasaan tawaduk dalam diri, timbul dalam diri sifat takabur, sifat anggap diri dia sepandai dan tinggi dan sebagainya, ketika itulah kejadiannya Allah SWT akan tarik hidayah daripada diri. Maka jalan keluar dari apa? Jalan daripada tawaduk untuk mendapat tawaduk ini,
bacalah Al-Quran, jangan kaji dulu Al-Quran. Kerahkan pembacaan Al-Quran. Bukan sekadar buka silah, ah ini ayat, sekarang ada macam-macam yang dikongsi dalam Al-Quran, nak bang ini, ah bukanlah kesulatan yang dikatakan ayat-ayat tersebut. Nak bang ini semua ayat tersebut. Bukan itu caranya untuk kita mendekatkan Al-Quran. Al-Quran itu didekatkan dengan baca dan terus baca daripada Fatihah kepada Surah Anas. Selesai, baca daripada Fatihah kepada Surah Anas dan pulang dan pulang. Itu baru kita dapat cahaya Al-Quran. Itulah kalau kita dapat apa yang Allah SWT perintahkan dalam surah yang tadi inna hadza al-Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Quran yang akan beri petunjuk kepada mereka yang jalan yang lurus. Tawaduk di hadapan Allah. Baca Al-Quran. Walaupun tak faham tak apa, Al-Quran yang mukjizat. Dia akan datang hidup dalam diri kita. Imam-imam para qurra dahulu, contohnya Imam Asy yang mana kita ada bacaan daripada Al-Fatihah Al-Fatihah, ketika beliau sedang dalam keadaan nazar jalannya datang haji ini atau berkata ini, jadi pula haji pula datang lagi, dikata kepada tuan Yusuf, kenapa kau mana? Kau boleh sudutkan itu rumahnya ada tempat sudut sudut dari diri dan sebagai tempat ibadah. Di situ sejuklah aku dapatkan Al-Quran sebanyak 13,000 kali. 13,000 kali. Cuba bagikan. Dengan keadaan umurnya mungkin 78 tahun. Satu tahun berapa umur? Satu tahun berapa kali? Dia katakan Al-Quran. Ini Imam Hafiz, Imam Qurani, Imam Qurra. Tidak pernah jauh baca Al-Quran. Pulang dan pulang. Dan itulah Allah SWT memberikan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, yang mana maksudnya apabila ada seorang ini, seorang membaca Al-Quran itu masuk ke dalam surga, Allah SWT memberikan pangkat tinggi. Dia rasa, naik dari tinggi. Sebab banyak kamu baca Al-Quran dari surga bumi, dan itulah kamu naik jazat kamu di dalam surga. Ada tanya-tanya kamu faham? Itu saja sudah dapat menuju diri. Apabila kita baca Al-Quran secara berdasarkan Allah, Allah akan berikan kita ilmu. Yang mana tidak disangka-sangka ilmu yang akan datang. Yusul hikmah kerana ia syar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah beri hikmah kepada siapa yang Allah SWT akan baca. Orang yang ikan hikmah, bakal tulis yang khairul khasiyah. Orang siapa yang diberikan hikmah, ilmu ini, sesungguhnya dia tidak diberikan kebaikan yang benar. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari kita dalam manusia yang mencintai Al-Quran, yang dapat istifadah daripada Al-Quran, yang dapat petunjuk daripada Al-Quran, yang akhirnya dapat membina syakhsiat diri kita, tamadun yang sebenarnya, tamadun syakhsiat rohani dan juga tamadun akal fikiran kita. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada wa astagfirullah al-azim wa biwalakum. Pada syarat istimewa wa ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali yang sangat menarik dan sangat menyentuh. Saya sendiri dan kita semua insyaAllah semua bahan. Saya berhadap dengan kisian. Setelah seorang profesor, saya terdapat seorang profesor di sektor kepada saya. Kita kata masyarakat Islam pada hari ini tidak tahu menilai yang mana mencari dan yang mana bisa mencari. Contoh sebenarnya yang saya sebutkan tadi, di mana tidak akan berdiri ayat Al-Quran sangat berdiri. Sedangkan kita tidak tahu bahawa saya mereka profesor ini, orang yang sulit Al-Quran ini, yang mendalami ilmu Al-Quran itu sampai yang berkata Tidak sanggup berhikmah ke sana kemarin. Bagi dia tahu saya ingin 11 tahun di istilah. Bagi dia mencari segala itu sampai yang menjadi anak Al-Quran itu. Dan bila mana hari kita nak sedikit ilmu daripada ulama ataupun para anak ulama ini, kita sangat bersih. Dan kita tidak pernah menjelaskan. Tidak pernah fikir ada satu susah yang mereka nak mendapatkan ilmu itu. Tapi kita senang-senang dapatkan ilmu itu. Tidak nafikan berhadap dengan kita kecuali kita. Jadi di sini kita tidak menjelaskan. Kita yang sama jalan. Bagaimana kata Imam Syafi'i sendiri?
Imam Syafi'i pergi ke Masjidil Haram, mungkin ada di Masjidil Haram. Sehingga terpaksa, kalau tak ada kemiskinan itu ke beliau, Imam Syafi'i ambil kulit kayu untuk menjerit mencari-mencari ilmu. Ambil tulang-tulang usia menulis kerana kemiskinan. Sanggup berkorban lagi susah. Ini kadang-kadang kita dapat melihat kehadapan Imam Syafi'i sampai kepada kita hari. Hadirin hajat yang pasti. Bila mana seorang profesor, namanya profesor, seorang profesor, Kate Moore. Bila mana dia melihat, bila dia kaji Al-Quran, seorang Islam Islam, dia mengkaji Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang menceritakan tentang proses kejadian manusia. Dia kagum dan dia cukup terkejut, sangat cukup terkejut. Bagaimana seorang Muhammad ini, yang dia tidak ada langsung teknologi, dia boleh menafsirkan diri al-alaqah itu apa, lufah itu apa. Profesor Maruf Fikir ini dikenal salah seorang penulis dalam buku Bible, Quran and Science. Mereka ini yang tidak pernah belajar Al-Quran. Bila mengkaji Al-Quran, dia boleh kembali Al-Quran itu. Dan mereka sangat tahajud. Sedangkan kita ada yang dari kecil kita berkaji Al-Quran. Sepatutnya kita bisa berkaji Al-Quran. Kita semua, insyaAllah. Hadirin hadirat yang terkasih sekalian, kita sudah sampai ke peringkat yang terakhir ini. Kita minta kepada dua ahli tanya kita untuk memberi sedikit perhatian-perhatian seolah-olah konklusi untuk kita bawakan balik kita sampaikan kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Kita silakan kepada kita Ilham untuk memberi sedikit konklusi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang mendapatkan kepada bertanya. Di sini kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai mengakhiri perbincangan kita pada malam ini yang berkaitan tentang kepentingan Al-Quran dalam kehidupan kita, saya nak bawa kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Carilah dunia banyak mana. Kita nak bekerja banyak mana pun buat. Nak dapat duit banyak, dapatkanlah. Nak bisnes, nak kaya, ambil. Carilah. Nak kerja siang malam, carilah. Seakan-akan kamu tak mati-mati, kata Allah. Maknanya kita cari dunia ni sampai tak ada kata pun tak ada mati. Nak cari kekayaan untuk anak diri. Nak cari kekayaan untuk tujuh diri. Cari, kata Allah Ta'ala. Kata Nabi, kata Abu Dhabi Masa. Cuma, kata Abu Dhabi Masa, dia tambah satu lagi. Wa'mal li'akhiratika. Kerana kata Allah Ta'ala. Cari akhirat juga. Jangan lupa. Kamu nak cari dunia cari, nak bisnes-bisnes, nak buat apa buat lah. Nak kaya-kaya, masalah-masalah. Tapi ni, akhirat jangan kamu ketepikan. Al-Quran jangan kamu ketepikan. Bacalah Al-Quran, beramallah dengan Al-Quran. Itu akan-akan kamu nak mati esok. Kalau esok kamu nak mati, apa yang akan kita buat? Kata dalam takdir, Allah SWT. Saya belum selalu tahu. Ustaz nak mati dah esok lah. Mati. Mari nak pergi apa? Bila dengar, nak pergi jalan, nak pergi orang, kawan, doktor kata nak mati dah. Sebab kena penyakit. Alhamdulillah, nak orang penyakit yang boleh mati dia. Nasyariah dan saya tak lupa bahagian apa lagi. Bisa bangang suara, saya tak boleh hadir. Allah, Datuk Hassan tak boleh hadir, Ustaz tak boleh hadir. Dia sakit saja, saya nak mati dah. Dia sakit saja, tak mati lagi. Saya nak mati dah, doktor kata. Jadi sekarang kita berada dalam masjid, sedang beriktikaf. Sebab esok saya nak mati, saya nak baca Quran. Sebab sebanyak yang mungkin.
itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau tadi Ustaz beritahu cerita tentang Syekh Asim, Imam Asim boleh 13,000 kali khatam Al-Quran, Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada bulan Ramadan saja berapa kali tuan-tuan dia khatam Al-Quran? Riwayat mengatakan 60 kali khatam Al-Quran masa dunia dia baca Al-Quran. Allahu akbar. Tengah berjalan baca Quran, bila tanya balik anak murid dia, kenapa kau banyak kata sangat? Sebab aku nilai diri aku sejak akan esok aku akan meninggalkan dunia ini, aku akan meninggalkan Al-Quran ini sesuatu-suatu yang tidaklah Al-Quran menjadi syafaat kepada diri. Saya nak bawa contoh bawa sama sekalian sekolah satu potong hadis. Jadi ruatkan Al-Imam Al-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Padahal kiamat kelak akan datanglah satu kumpulan afwajan afwajan, kumpulan-kumpulan depan pada mahsyar, depan Allah Ta'ala akan ada kelompok-kelompok manusia. Antara kelompok manusia itu ada satu kumpulan yang mereka ini pakaian mereka ditutupi dengan cahaya nur Al-Quran. Ya Allah, di mana kita? Kepala mereka dipakaikan dengan tengkolok-tengkolok, dengan serban-serban yang dihiasi dengan manik-manik daripada tajun min waqah, iaitu manik-manik yang diperbuat daripada emas daripada syurga, dihiasi dengan batu-batu permata daripada syurga. Tuan-tuan berbicara sekali yang tidak awla wala suwa ta'ila rita, dipakaikan kalung kepada mereka. Kalung itu mempunyai cahaya yang begitu hebat, yang begitu mengular sekali. Sehingga kan katanya Imam Al-Tirmidzi mengatakan sehingga wangi itu tidak dapat digambarkan betapa cantiknya mereka di padang mahsyar. Mereka berkata, kawan-kawan sendiri bagaimana? Ma bikum bihadihil malabis, kenapa kamu ada pakaian itu, kami telah mulai. Betul kata Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Tuba'atu Allah, kamu akan dilahirkan dalam keadaan bangkit dan dalam keadaan kamu akan terancam pula. Maka Aisyah kata, malu ya Rasulullah, tak malu kamu terlanya pula. Nabi kata, tak ada malu dah masa itu. Masa itu kamu fikir kamu nak masuk syurga atau neraka. Tak ada fikir dah tengok orang tidak pakai baju, orang pakai baju. Semuanya mereka terkilan, kenapa mereka itu? Satu kumpulan ini pakai pakaian yang cukup cantik, ada manik-manik, ada batu permata. Maka jawab golongan ini dibantu oleh peguam mereka. Siapa peguam waktu ini? Al-Quran, akulah Quran. Waktu itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terkejut semua makhluk yang berada di padang mahsyar bila dengar suara yang begitu kuat mengatakan akulah Al-Quran. Kerana aku, mereka pakai pakaian-pakaian ini. Kerana semasa di dunia, mereka wajibkan anak mereka membaca Al-Quran. Tengok ini wakaf. Masa mereka di dunia, mereka paksa anak-anak mereka menghafaz Al-Quran. Mereka paksa anak-anak mereka menghayati, bertadabbur terhadap makna-makna Al-Quran. Mereka dihina, mereka dicaci kerana Al-Quran mereka sabar. Maka takutnya Al-Quran sekarang inilah nikmatnya. Mereka akan masuk ke dalam surga bila hisab kerana syafaat Al-Quran. Justru mau kita nak simpan dari duit kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak jadi macam sahabat kita yang cakap baru sangat jauh, oh sikit $7 only, I can pay him please. Ada please tu lah kan, tak ada harga. Tak boleh layak lagi. Kalau tak boleh cacu dia lagi, minyak motor tak lepas. Bukan bayar taksi, dah taksi lah rumah. Takut tuan-tuan dan puan-puan sama saya. Anak saya itu kata Ustaz Rizal, saya sokong. Anak saya perempuan, dagang dua, masuk belajar matematik, terpaksa bayar RM150 untuk 2,000 saja. Satu minggu, satu kali saja. Dua hari, 2,000. Subhanallah, RM150. Baru matematik tak masuk English lagi.
anak belajar bapa semua tu kui kui dengar nak dapat ilmu juga. Tu boleh cakap ilmu tu. Apa spirit ilmu tu? Bapak lah. Tunggu ni nak tengok anak dapat 120, 300 tahun ini senet lagi. Tak masuk lagi sains. Sains 120 lagi. Tengok. Tapi bila nak ngaji Quran, nak suruh anak baca Quran, nak bayar 50 pun tak boleh. Bukti, tengok. Ini yang mereka letakkan Al-Quran di tempat yang paling bawah. Sepatutnya Al-Quran ni. Ya'mu wala yu'la alaih. Tiga ada yang terdiri daripada Al-Quran. Bukan kita nak jual Al-Quran, tapi nak bagi semangat kepada masyarakat kita bahawa nilai Al-Quran di tempat yang paling tinggi. Kalau kita letak Al-Quran di tempat yang paling tinggi, pastinya tuan-tuan-tuan sekalian tidak akan tergolong daripada golongan yang disebut oleh Allah. Oh, dunia mereka dapat, akhirat mereka dapat, insyaAllah. Tapi lain satu penjaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terutama diri saya sendiri dan juga kepada Tuan-Tuan dan Tuan Allah dapat kita bawa balik, kita renung dan kita harapkan. Yang pertama, kebawahan dari kursi. Hadis kursi, awliyaman Allah SWT berfirman, Ya Bani Adam, tafaqqah li'ibadati amla sadraka zinan. وَأَغْلَقْ يَدَكَ رِزْقًا وَلَا تَفَاحَتْ مِنِّي فَأَمْلَأَ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأَ يَدَكَ أَوْ أَمْلَأَ يَدَكَ شُكْرًا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan lain-lain. Apa maksud hadis kudus ini? Allah SWT menyuruh kita, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, Allah panggil kita, wahai anak-anak Adam, ingat kamu semua asal daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Mengapa kamu boleh sombong kalau kamu boleh berjalan di atas muka bumi, sedangkan inilah semua asal kamu, wahai anak Adam. Marilah kamu lapangkan sedikit masa kamu untuk beribadat kepada aku. Allah tak letak banyak. Satu hari solat lima kali, satu kali solat tahan dan sepuluh. Kalau buat yang ringkas-ringkas, ekspres-ekspres, lima minit yang terlepas. Allah SWT luruskan sedikit masa untuk kuwala yang tak ada. Ya sekali akan aku penuhkan dadamu dengan kekayaan. Kekayaan apa ini? Kekayaan hikmah. Kekayaan iman. Cahaya yang keluar dalam hati. Seseorang yang dapat melihat dunia dengan pemandangan yang matang. Yang dapat tahu hakikat dunia ini. Ini daripada Allah SWT. Sedikit masa Allah SWT. Daripada kita, Allah berikan ganjaran yang panas. Allah kita dari kita dengan kekayaan. Tak cukup dengan itu. Wa'amlah. Ya datang. Bisa. Akan aku penuhkan tanganmu dengan rezeki. Allah jamin rezeki. Kita khususkan yang berkata ke Allah. Kita tujukan hidup kita ke Allah. Karena Allah sudah kasih sediakan hidup kita. Wa'amlah. Ya datang. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jangan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah beri jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah akan beri rezeki dari sumber-sumber yang dia tidak tahu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebaliknya Allah Subhanahu wa taala suruh kita, wahai anak Adam, janganlah kamu jauhkan dirimu dari aku. Allah melarang pada kejahatan jauhkan diri kita daripada Allah. Kenapa? Mudaratnya terbanyak pada kita. Apa mudaratnya? Allah SWT berfirman, fa'amillah wadrak faqna, akan aku penuhkan jaga dengan segala kefakiran kemiskinan. Maksudnya sentiasa tidak berada cukup dengan dunia, sentiasa cinta kepada dunia, sentiasa terikat dengan dunia ini. Siapa seorang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah rasa puas dengan dunia ini. Dia tidak miskin, walaupun harta dia sudah berjuta-juta dolar. Alhamdulillah, dia dah miskin. Kalau kau jauhkan dirimu daripada terus, akan aku jadikan kau lebih sibuk lagi. Sehingga kau tak akan masuk untuk ibadah dan Allah SWT. Kerja tak habis-habis. Siang malam, kerja. Projek, tanam, tak ada masa untuk ibadah dan Allah SWT. Lagi jauhkan Allah, lagi tambah kerja tersebut. Lagi dekat kita kepada Allah, lagi Allah bantu kita untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia kita. Ini perkara pertama yang saya boleh berikan agar menjadi oleh-oleh khusus untuk diri saya dan juga untuk perbuatan saya. Yang kedua, yang biasa kita dengar tapi jarang kita amalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis sahih Bukhari. Khairukum, sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran. Rasulullah berkata belajar ilmu kitab, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi, ilmu ilmu penting. Ya, penting. Bukan saya katakan jangan belajar yang ini semua. Oh, ini semua ilmu sejula kita tak nak belajar. Kalau kita kata pendapat penting, kita nak berjalan. Tetapi ada kelebihan belajar Al-Quran mengatasi segala gangguan. Karena itu tuan-tuan yang berkata Allah, nenek moyang kita dahulu, perkara pertama yang kena ajar untuk anak yang dia sebut ialah Al-Quran. Sudah. Bawa anak itu pergi kepada guru Al-Quran kat kampung. Tak, ini anak saya, ajar kepada Al-Quran. Takpelah, anggap macam anak-anak Ustaz sendiri. Pun dah biarkan asal, tak buta, tak patah tangan, tak patah kaki, takpelah. Yang penting dia boleh baca Al-Quran. Tapi cuma sekarang bawa anak tersebut sebab dia boleh masuk ke jadir. Nasri Syahdani 2047 hari batal tak tahu ke mana. Kelebihan belajar Al-Quran itu Allah SWT telah keluar terangkan. Ayuh hukum, sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran. Kalau kita jadi orang yang baik, kita belajar Al-Quran. Dan tak seorang saya tahu saya dah dasar itu belajar Al-Quran. Asal Rasulullah SAW sendiri mengkaji Al-Quran. Imam Syafi'i mengajarkan kita punya kita yang mana jaga kita ini. Kalau kita katakan debu di kaki Imam Syafi'i pun tak sampai. Wahai umat Allah Al-Quran, sebagai kamu bilang dengan Allah. Jadi ini dua mutiara. Ini yang saya dapat menunjukkan. Rahmat Allah SWT tidak turun. Mudah-mudahan yang ada di sini sama rahmat Allah. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pun tidak mahu menyelesaikan. Empat nama di rahmat Allah sudah turun. InsyaAllah untuk dalam hari hari kita termalam ini saya diminta oleh Ustaz Manjol meminta Ustaz Sebal untuk membaca dan kita akan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatik wa ij'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la yudillana wa yahdina ولا تجعلنا ممن خالف الباب وعصاه وحكم الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انت دي ملعبه ايه